قال موسيقى، موسيقى، ذا يقاسرني، قال أبو ميهو كوميّا باه. إيه ذكرت الموسيقى. نعم. نعم. آه. أصحاب الموسيقى وأصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر. فإذا يكونون من أهل الذوق الإنساني. فالذي يتعامل مع المشاعر أجدر بأن يدرك يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد, اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم وما جاء فيه النصف في الإباحة فلا إشكال فيه والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير وإن أثارت مشاعر شر من بغضة بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما تثير Uh, beliau mengatakan uh, tentang musik. Pemusik mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang. Sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus e, untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia, e, dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka, hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman, sebab bermain dengan perasaan maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman bukan cuma musik aja zikir pun juga doa pun juga ibadat pun juga kemudian juga di antara eh, di antara musik-musik eh, itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan. Syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi, kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi, tergantung musiknya, dan juga tergantung sairnya, dan juga diseimbangkan, dan zikir mungkin seperti itu, ya. Dan tergantung dari apa yang digunakan, begitu dan mengakibatkan apa di dalam uh, nafsu seseorang, sebab nafsu seseorang itu dia itu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. فبعض الأغاني وبعض الموسيقى وبعض الصوت الحسن يحفز الإنسان لأن يبر والديه أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة فهذا كله من الخير وداخل في الخير. Ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah. Ngajak orang untuk bakti kepada orang tua, cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, bakti kepada mereka. Ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma, untuk peduli kepada sesama. Ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga. Dan ini adalah hal yang baik. Walaamkaan yushu du shar Syeidna Hasan fi madh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhamil mu'annidin amn al Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah seorang penyair, seorang seniman penyair Dia banyak membuat syair, dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad Dan juga membela Nabi Muhammad daripada cacian dan makian orang-orang yang kafir Maka Rasul SAW menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit Dengan ucapan sesungguhnya Jibril dan Mikail Senantiasa bersama engkau di dalam syairmu Manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW Wakan ahad syuara Umayyah bin Abi Sult Lahu hikam yulgiha fi syair Gala ba'du sahaba farakibtu ma'an nabi fi safar Gal tahfaz shay min syair Umayya bin Abi Sult Gultun faqal fa anshidni dulu ada seorang seniman penyair Uh, dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad namanya Umayyah bin Sult yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang iya saya hafal. Maka diucapkan satu dua bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, hi, yakni tambahkan lagi ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi enggak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama tata'athar masya'ir insan bis-sawt al-hasan wa bi al-anghaam al-munasibah, fakadzalika tata'atharu بالنيه الصالحه وبالرحمه وباراده الخير وبالقيم الفاضله تاثرا akbar. sebagaimana nafsu manusia Dia mudah terpengaruh, terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, bangkitlah perasaan seseorang tersebut. Dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. دخل سيدنا بكر على Aisha, وعندها جاريتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيطان في بيت ففتح النبي وجهه وقال دعهما يا بكر Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya anak-anak, begitu, gadis-gadis kecil. Begitu yang mana mereka ini melantunkan nyanyian, syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Nabi sedang menutup wajahnya. Nabi Sayyidina Abu Bakar saat masuk maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya. Masa ia ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad? menegur Siti Aisyah maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata biarkan wahai Abu Bakar enggak se enggak sejauh itu maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ini adalah hari id hari lebaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu